menyiapkan apa semua. Ini lanjutan video saya sebelumnya. Biasanya mau balik keluar ya. Ini sudah hari apa ya? Ke-18 kira-kira orang gitu. Ini sih kemarin saya cek ya hari ke-14. Tapi saya tidak ambil videonya. Kemungkinannya agak ngetes sekitar 12 butir saja nih. Dan kenapa yang 8 lagi sepertinya tidak fertil ya. Ya saya salah kemarin. Benarnya di hari ke-5 itu udah saya cek tidak ada embrio ya. Tidak ada urat-urat yang warna merah. Tapi ya saya berkeras tidak memasukkannya juga. Sebenarnya jadi tidak efektif ya. Jadi sayang kemarin telurnya bisa dikonsumsi gian ini terakhir ya. Sia-sia. Paksa dibuang nanti, tapi masih saya masukkan di sini dulu. Nanti saja saya buang. Yang 8 itu bening tidak gelap ya. Sudah pasti tidak ada embrio. Dan yang 12 lagi gelap ya, mudah-mudahan mentas. Sempurna, tidak ada yang mati. Jadi ini sekitar 3 hari lagi ya, mentas. Ini hari ke-18. Oke. Kita balik dulu ya. Ini kalau saya kasih tanda biar tahu posisinya. Baliknya seperti ini saja. Itu pembatasnya saya buat dari sumpit ya, sumpit yang daripada terbuang masih baru dengan banyak sumpit pakai. Jadi itu kan lagi itu namanya untuk pelajaran itu di hari ke-5 perlu diperiksa apakah yang telur berisi atau tidak biar efektif ya. Sayang kalau ini tidak ada embrio, tidak fertil kan bisa dikonsumsi, tidak terbuang sia-sia ya. Bisa diganti telur yang baru. Mudah-mudahan kedepannya saya belum belajar lagi untuk menyeksi telur pada hari ke-5. Oke, sekian dulu ya teman-teman. Kita akan tunggu video berikutnya. Salam sejahtera. Perkenalkan. Thank you.
siapnya.